Okey, ini bahagian tepi dia tadi. Ini yang menggigit ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarif Zaman Rajak. Terima kasih pada korang semua yang dah subscribe channel aku ni. Yang masih lagi belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi untuk video kali ni, aku nak unwrapping jersey JDT, iaitu jersey away yang warna putih tu. Tapi sebelum tu, korang layan intro aku ni dulu. Alright guys, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Seperti mana yang aku katakan tadi, hari ni aku nak unwrapping dan kita akan go through sedikit detail-detail tentang jersey JDT away, iaitu yang warna putih tu. Aku dah order lama sebenarnya dan sebenarnya dah lama dapat. Tanpa kita membuangkan masa lagi, jom. Alright guys, ini dia jersey JDT away. Okay, jersey ni aku order dengan The Najuan. Kalau korang nak order jersey original Liga Tempatan, korang boleh contact dengan The Najuan dan dekat sana korang boleh tengok lah, dan mungkin korang boleh join group The Najuan. Dekat sana nanti adalah iklan-iklan berkenaan dengan jersey original Liga Tempatan. Tak kisahlah yang terbaru ataupun mungkin yang lama-lama lah. Lama tu tak lama sangat, tapi semuanya original guys. Okay, untuk pengetahuan korang semua, jersey JDT away ni aku ada buat customize sikit lah. Aku ada buat name set, badge, semua tu lah. So nanti kita akan tengok dengan lebih detail lagi lah. Okay, ini adalah plastik dia eh. Alright, simple je. Yang penting adalah isi dia eh. Alright, okay, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Alright guys, ini dia jersey JDT away. Ini adalah player issue eh. Player issue tak sama macam jersey home, iaitu jersey warna biru belakang aku ni. Okay, ini adalah jersey fan issue. Maksudnya JDT tidak mengeluarkan jersey player issue yang original eh. Sebenarnya kalau korang dapat atau membeli dekat Shopee tu bukan original. So untuk original memang tak ada dia jual lah. Away ada jersey player issue. Yo, ini adalah yang original. Nanti aku letakkan harga dia. Harga termasuklah name set dan juga badge ni eh, yang ada pada jersey ni. Okay, jom kita tengok detail-detail yang ada pada jersey away ni. Pertama sekali, apa yang kita nak tengok adalah dekat dalam lah. So kita tengok kat dalam ni. Alright, kalau korang tengok dekat dalam dia ada apa maklumat berkenaan dengan buat dekat mana kan, semua tu teknologi apa, tapi agak tak nampak lah sebab dia warna putih eh. Tapi kalau korang tengok kualiti chop ni memang sangat berkualiti lah sebab dia original lah. Itu yang kita nak eh. Terusnya apa yang kita nak tengok adalah kita nak tengok dia punya ni, ni tag dia ni eh. So untuk aku ambil saiz M, harap tak kecil sangat lah. Kita tengok dia punya logo dia. So ni adalah logo dia. Wow, memang cantik guys. Logo dia memang terbaik. Sama macam jersey home tu. Ni logo dia memang terbaik lah. And then logo Nike tu. Logo Nike tu disulam eh. Logo Nike disulam. So kita tengok apa yang ada kat depan ni. So macam biasa ada chop UNICEF tu. Chop UNICEF kat sini. Kalau korang tengok eh. UNICEF. UNICEF for every child. So memang terbaik. Okay, belakang dia ada. Kat sini ada logo Johor. Logo Johor, logo peta negeri Johor dan bendera dalam tu. Dan ada tulisan Johor kat bawah tu eh. Alright, dan kita pergi kat tepi ni. Dekat tepi ni ada Jacob. So ada Jacob kat sini. Dan juga ada badge. Ni yang aku tambah lah badge ni. Badge Liga Super Malaysia. So badge ni warna emas eh. Juara Liga Super Malaysia lah. Dan dekat belakang, name set. Design yang original seperti JDT gunakan sekarang lah. Yang ni The Najuan buat. So aku pilih nombor 11, iaitu Gonzalo Cabrera punya nombor ni. So kalau korang tengok situ eh. So nombor 11, aku suka dia punya design nombor ni. Jelas dan simple dia punya design tu. Kalau korang tengok kat sini ada logo JDT dalam nombor tu. Tu memang terbaik lah. Dan dekat belakang ni ada satu lagi penaja, iaitu Forest City lah. Forest City Country Garden Pacific View. Kalau korang kat bawah tu eh. Kat depan ni dia ada engineer. Dia tulis engineer kalau korang tengok. Dan badge ni agak wow, menarik lah sebab dia ada macam silver, warna jahitan, warna emas dan ada satu line silver kat situ eh. Kalau korang boleh tengok kat situ. Kalau kita tengok pada fabric dekat depan dia. Okay, fabric depan dia
agak berbeza lah dengan jersey home tu. Kalau kita tengok jersey home yang fan issue, kain dia tu biasa je. Kalau kita tengok kat sini, kain dia memang quality agak lain sikit lah berbanding yang home fan issue yang original yang aku ada kat belakang ni. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau tengok fabric dia, yang ni fabric lichen, quality pun lain macam sikit lah. Okay, tengok lengan, design lengan dia, dia ada warna merah kat sini. Tak silap dia adalah template Nike lah, tapi kalau kita tengok design yang original ni lain macam sikit lah. Dia punya quality jahitan apa semua memang terbaik lah. Puas hatilah kalau beli dengan harga RM180-185 ni, memang terbaik lah kalau korang tengok situ. Dan lengan dia, nampak tak lengan dia? Lengan dia fabric lain sikit lah, dia ada macam texture sikit lah, macam garis-garis ni. So ini adalah original punya jersey, so macam ni lah dia eh. Okay, dan kat tepi ni kalau korang perasan ada satu garis biru seolah macam ada bentuk panah tu kan. Ini adalah fabric yang lain sikit tau. Ni fabric dia macam bergetah sikit. Kalau korang tengok warna biru ni, fabric ni bergetah dan dia jahit tau. So dia jahit, so ada jahitan kat tepi-tepi ni, semua memang terbaik lah. Kanan kiri tak ada beza, cuma macam tu lah. Kalau kita tengok kat belakang ni, kalau korang perhatikan, kain ni memang berlubang-lubang guys, berlubang-lubang eh, tipis tapi kualiti tinggi lah. Dan dia ada lubang-lubang untuk pengudaraan lah, so membuatkan baju ni lebih ringan lagi lah. Dan cutting dia, kalau korang tengok cutting dia, cutting dia ni memang macam fit sikit lah, nampak fit pada badan eh kan, kalau tengok. So nanti kita akan test baju ni, kita tengok macam mana dia punya fit pada badan aku ni. Oh, lupa nak tunjuk tadi, ni ada dia punya tag dia kat dalam ni, ada tulis tag dia, dibuat di Indonesia ni, size M. Nampak eh dia punya tu, banyak ada punya tag-tag tu. Kalau korang tengok dia punya ni adalah dia collar dan berbutang lah. Ha, ni kalau tengok eh, collar dan ada butang eh. So dah macam baju polo kan. Alright, jom kita buat fitting sikit. Nanti kita akan tunjukkan lah macam mana rupa dia kalau kita pakai kan. Alright guys, ini adalah jersey JDT away. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah player issue. Okay, kalau korang tengok, ini adalah fitting dia eh. Jadi korang kena berhati-hatilah kalau korang nak memilih size, kerana kalau korang tengok pada jersey sekarang ni, okay, dengan badan aku yang berat lebih kurang dalam 64 ke 65, dengan tinggi aku 168 cm ni, kalau korang tengok aku pilih size M sekarang ni, so baju memang gila fit lah kalau korang tengok eh. So memang jaga-jagalah kalau perut korang ni. So kalau korang tengok perut aku ni pun dah memang akan nampak lah. So memang dia ketat betul kat pinggang ni, so dia akan tarik perut ni lah. Jadi kalau korang perut boroi lah, lebih kurang macam aku ni, so memang akan nampak lah jelas, sebab kat sini memang ketat gila lah dekat bahagian perut. So kat sini aku kena uruskan perut sikit macam tu, baru nampak fit lah. Tapi memang fit gila guys, memang fit gila, memang patut pun untuk fan issue ni tak boleh kita pakai untuk casual lah, memang gila fit lah. Kalau korang tengok eh, lengan bawah ni semua dia fit gila. Kalau boleh korang beli saiz yang up satu lah. Contohnya macam aku pakai saiz M, mungkin aku kena beli saiz L lah kalau aku nak gunakan baju ni untuk casual lah. Kalau just untuk bersukan tu mungkin tak ada masalah lah. Okay, ni bahagian tepi dia tadi. Ini yang menggigit ni, menggigit eh. Ini yang macam menarik ni, stretch kan. So memang fit gila ni bahagian tepi dia. Okay, ni belakang dia guys, belakang dia. Okay, belakang ni sejuk lah. Sebab apa? Sebab fabric belakang ni dia berlubang-lubang, so dia macam sejuk lah kalau pakai. So ini ya, kalau badan korang berketul-ketul lu memang ni, kalau seketul lu aku rasa memang fuf, nak macam nangka bhai. So macam tu, ni tengok. Tapi memang smart lah, memang smart lah kalau korang punya badan smart. Tapi kalau korang perut pun boroi macam aku, kalau lagi boroi tu memang lagi teruk lah. So macam mana pendapat korang tentang jersey JDT away ni? Aku rasa dah banyak dah orang buat review tentang jersey JDT away ni, cumanya mungkin aku lambat sikit. Pair Malaysia pun dah masuk ke final kan. Kalau korang nakkan jersey ni, boleh order dengan The Najuan ataupun pergi kat Shopee JDT lah.
Pastikan korang beli yang original lah guys. Alright, terima kasih pada korang semua yang sentiasa support channel aku ni hingga sekarang, walaupun tak ada video-video baru berkenaan dengan review jersey. InsyaAllah kita pun dah berhujung tahun, nanti dah ada season baru, mungkin akan ada lagi lah. So, ataupun mungkin kita akan buat review-review jersey retro pula. Okay, alright. Apa pendapat korang tentang jersey JDT ni? Aku mohon untuk korang tuliskan komen banyak-banyak kat bawah ni. Kalau ada pertanyaan ni, kalau tak ada pertanyaan, tulis je komen. Make sure ada komen eh. Dan juga like. Alright, untuk mohon bantu aku punya channel membesar lagi lah. So, untuk bagi aku semangat untuk aku terus berkarya dalam dunia YouTube ni. Okay guys, terima kasih kerana korang support. Itu saja untuk video review jersey JDT away ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.